Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, kalau kita tengok ni di depan ni ada satu jenama Tamiya. Atas tu tulis Masterwork Collection. Professional work comes to your fingertips. Okay, kalau sebut tentang brand Tamiya ni rasanya semua orang pernah dengar lah. Tapi apa yang dikatakan Masterwork Collection ni, ni merupakan versi Tamiya yang sudah dipasang ataupun sudah assemble. Sebab itulah ada tulisan bawah tu, professional work come to your fingertips. Jadi collector tu hanya terima barang yang dah siap sahaja versi ni. Okay, ni pandangan sisi dan tepi ya. Okay, sebuah motosikal GP ya. Motosikal GP, kalau tengok ni, high quality factory finish plastic model. Maksudnya Tamiya ni memang kata apa, dia punya detail tu puas hatilah. Ni antara jenama premium juga. Okay, ni model yang telah datang siap, itulah model Tamiya Master Work. Okay. Kalau kita tengok ni, ada Dienting Primate Ducati GP4 nombor 44. Okay, nombor 44 ni nombor rider lah. Rider untuk motosikal ni ialah Roberto Rolfo, seorang penunggang dari Itali. Ducati GP4, tapi ni ialah motosikal MotoGP 2005. Okay, kita buka dulu. Ini dalam ni dia tertulis scale 112 dan ada juga maklumat tentang motosikal tu. Okey, ada tulis dia punya spesifikasi model tu, bersama dengan maklumat tentang pasukan, iaitu sebuah pasukan satelit dia yang Dienting Primate. Samalah pasukan Primate apa, Dienting Noripomi Abe gitu, antena tadi itu Dienting. Okay, cuma penaja saja yang bertukar. Okey, yang lain itu ada campuran dengan apa, instruction dia tu dalam bahasa Jepun lah, sebab Tamiya ni kita tahu model Jepun. Ni maklumat tentang dia punya bawah fairing tu boleh dibuka lah. Okey, kita tengok ni. Okey, ni lah model dia. Roberto Rolfo 2005. Tapi sebab apa dia tulis GP 2004 tadi di kotak tu? Kalau kita tengok ni, kotak ni GP 2004. Okay, tapi sebenarnya maksud dia sini, ni motosikal ni dia belum ber dalam MotoGP tahun 2005, tapi team satelit ni mendapat jentera lama lah, jentera yang setahun ke belakang. Motor jentera tahun 2004. Maksudnya team Primate Dienting ni tidak mendapat sepenuhnya support lah daripada factory team. Okay, ni dia punya detail Tamiya ni, dia punya detail itu memang puas hati lah. Puas hati, memang dia lebih detail daripada Mini Champs. Cuma Mini Champ ni lebih mendapat tempat di hati para pengumpul, sebab Tamiya ni dia kebanyakan part dia ni plastik, dia lebih ringan. Kalau pegang ni boleh rasa dia ringan, amat berbeza dengan jenama Mini Champ yang berat ni. Dia punya body ni besi, ni semua plastik. Okey, saya cuba pasang dia punya penutup bawah ni. Boleh tengok ada klip tu, klip kecil dalam belah sini kan.
Okey, kena lah-lah juga lah. Okey. Okey. Dah masuk dah melekat dah. Okey, kotak ni kita tak tepi dulu. Ini dia punya stand. Mak berbezalah dengan apa stand jenama mini jam yang saya tunjuk sebelum ni lah. Okey, ini ada tulisan Ducati cost. Okey, kita tengok dulu motor dia. Nampak smart lah dengan design dia tu. Design bunga. Kalau tak silap saya ni bunga, rasanya bunga raya ni. Kalau tengok ni. Sebab apa design macam ni saya tak pastilah. Okey. Roberto Ruffle hanya setahun sahaja dalam kategori MotoGP. Okay, sebelum ni dia berlumba dalam kategori 250cc. Lepas tu dia mendapat tempat kedua ataupun naik juara pada tahun 2004 tu. Tahun 2005 dia berpindah ke kategori MotoGP selama satu musim sahaja sebelum berhijrah ke kejohanan Superbike Dunia menyertai pasukan Ducati juga. Di sana kalau tak silap saya dia berlumba sehingga tahun 2000, bermula pada 2006 sehinggalah 2011 dan ada juga bertukar-tukar pasukan lah. Dalam kategori MotoGP sebenarnya ni bukanlah lumba yang popular lah, sebab motor ni juga, pasukan ni juga tidak mencatatkan keputusan yang memperangsangkan sepanjang dalam kejohanan. Keputusan terbaik yang dicatatkan oleh Rofo dalam MotoGP 2005 ni kedudukan ke-10. Dan dalam kategori apa, dalam lita-lita yang lain tu kebanyakannya dia mendapat nombor 12, 13, 14, 15 dan yang paling teruk 18 lah. 18 tu tidak mendapat mata lah. Dan tempat ke-15 tu dapat satu mata. Okay, dan 3 kali tidak menamatkan perlumbaan. Okay. Dia juga menggunakan nombor, kalau kita tengok tu nombor 44. Okay, tapi pada hari ini nombor 44 dalam kejohanan MotoGP dimiliki oleh Paul Espargaro, pelumba KTM. Ini dia punya exhaust bawah tu, bawah ekor dia tu, dan bawah ni ada lagi dua. Kita tengok dua lagi exhaust tu. Satu lagi beza Tamiya dan Mini Champs ni, dia punya fork tu tidak boleh berfungsi lah. Tak boleh berfungsi. Belakang pun sama juga. Dia keras. Kalau kita tekan-tekan ni dia akan patah lah. Mini jam tu dia berfungsi lah, dia, kita boleh tekan macam dia seolah-olah menyerap hantaman dia, tekanan. Kalau kita tengok kotak yang ditunjukkan ni sedikit kuning dah sebenarnya belah luaran dia, terutamanya bahagian ni sebab dah lama. Okay, tapi keadaan yang pentingnya motor dalam tu masih dalam keadaan yang baik. Kalau tengok dari pandangan atas pun nampak design bunga tu. Bunga di tank dia dan juga di ekor. Walaupun bukan motor yang popular, bukan rider yang popular, dan hanya sebuah team satelit, team sokongan, tapi
Ini merupakan sebuah motor antara yang design dia ataupun livery dia, sebuah motor yang cantik lah. Okay, kita tengok dia punya spot cap, nampak agak detail lah dengan tulisan tulisan penaja dekat situ. Okay, okay, itulah sajalah untuk hari ini. Salah sebuah motosikal GP Team Satellite Primate Dienting Rider Roberto Rolfo. Terima kasih kerana menonton. Okay, kita jumpa lagi dalam perkongsian hobi yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.